Malaysia merupakan sebuah negara yang berada pada garisan khatulistiwa yang turut dikenali sebagai iklim hutan hujan tropika, yang mana cuaca di kawasan khatulistiwa merupakan kawasan yang tiada musim panas dan sejuk yang ketara. Dalam erti kata lain, cuaca di Malaysia secara umumnya ialah bercuaca panas dan lembap sepanjang 12 bulan dalam setahun. Namun kini, negara sedang dilanda dengan cuaca panas ekstrim dengan catatan suhu maksimum 36 darjah Celsius. Keadaan cuaca yang panas melampau sedikit sebanyak telah menjejaskan aktiviti seharian. Anda mungkin menghadapi situasi seperti berikut. Panasnya, ya Allah, terik. Aduh, kipas dah laju lah. Air dah habis ni, ya Allah. Kenapa lawa panas lagi? Keadaan panas ekstrim bukan sahaja menjadikan rakyat di negara ini perlu mengubah gaya hidup. Bahkan, ianya turut mengakibatkan bencana yang lebih besar seperti kebakaran hutan. Fenomena cuaca panas yang sedang melanda negara kita ini bermula daripada permulaan Februari yang lalu dan dijangka berakhir pada pertengahan Mac ini. Namun, dengan catatan suhu yang panas sehingga 36 darjah Celsius, ia bukanlah sesuatu yang biasa. Bahkan turut mengundang kebakaran hutan seperti yang berlaku di kilometer 25 arah utara Lebuh Raya Elit yang sedang berlaku di belakang saya ini. Menurut Timbalan Penguasa Bomba Zon 5 Selangor, Muhammad Helmi Abu Hussein, pos kawalan bomba ditempatkan berhampiran kawasan rehat dan rawat dengkil sejak 23 Februari lalu. Kejadian ini bermula pada 23 hari bulan, hari Ahad, dan kami pun telah bermula operasi daripada 23 hari bulan. Setakat pada masa ini, keseluruhan yang kawasan terbakar lebih kurang 140 ekar. Pesanan saya kepada semua pemandu yang melalui Lebuh Raya Elit di kilometer 25 sehingga kawasan rehat, rentian rehat dan rawat supaya memandu dengan perlahan dan berhati-hati. Untuk mendapatkan ulasan lanjut mengenai fenomena cuaca panas ekstrim ini, kami menemui pengarah Pusat Kaji Cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia, Encik Muhammad Helmi Abdullah. Beliau menyatakan bahawa tiupan angin monsun timur laut yang mengakibatkan peningkatan suhu dalam negara kita ini dijangka berakhir dalam masa 2 minggu lagi. Dijangka musim ni akan berakhir pada pertengahan bulan Mac 2014. Maknanya kita ada cuma lebih sedikit daripada 2 minggu lah sebelum kita sampai ke penghujung musim-musim timur laut ni, dan seterusnya digantikan ataupun kita akan mengalami pula tempoh yang dikenali sebagai tempoh peralihan monsun bermula pada sekitar minggu ketiga bulan Mac sehingga ke penghujung bulan April 2014. Jadi apabila kita berada di penghujung musim monsun timur laut, lazimnya keadaan cuacanya seperti yang kita alami sekarang lah, agak panas, agak kering, biarpun ada hujan tapi kuantiti hujan tersebut adalah agak sedikit. Dan sebenarnya lebih tertumpu di kawasan pedalaman lah, dan tanah tinggi di terutama sekali negeri-negeri pantai barat sepanjang Malaysia. Jadi pada masa ini keadaan atmosfera pada amnya adalah
agak stabil dengan kelembapan udara yang agak rendah. Jadi keadaan tersebut, iaitu atmosfera yang stabil, kelembapan yang rendah itu menyebabkan kurangnya pembentukan awan di terutama sekali di semenanjung Malaysia, dan ini menyebabkan pancaran matahari yang diterima oleh di permukaan bumi adalah agak tinggi lah, dan ini meningkatkan suhu permukaan dan seterusnya suhu udara di terutama sekali di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia lah. Antara usaha yang sedang dilakukan oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia ialah mengadakan kerjasama dengan pihak Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, untuk melaksanakan pembenihan awan. Namun pada 26 dan 27 Februari lalu, usaha tersebut menemui jalan buntu kerana keadaan awan yang tidak sesuai, seterusnya menggagalkan usaha tersebut. Jadi awan yang sesuai ini adalah awan yang dikenali sebagai awan cumulus yang besar-besar lah. Dan juga yang penting juga ialah dari segi tiupan angin. Tiupan angin semestinya bertiup agar awan yang telah dibenihkan tu akan menghasilkan hujan di kawasan yang disasarkan, misalnya di kawasan Tadahan ataupun kawasan Empangan. Namun, kehidupan perlu diteruskan. Rata-rata orang awam yang kami temui mempunyai cara tersendiri dalam menangani keadaan suhu yang meningkat tinggi. Oh, kalau cuaca panas macam sekarang ni, saya lebih kepada duduk kat rumah. Saya tak selalu sangat keluar lah. Jadi takut cuaca macam ni boleh membawa kepada kemudaratan kesihatan. Saya petang-petang pun keluar training bola. Kalau cuaca macam ni pun training bola dia rasa macam penat sikit lah, macam biasa. Dalam cuaca panas macam ni, saya selalu bawa air lah, botol air, pergi kelas, banyakkan minum air. Sebab apa? Tekak akan rasa cepat kering macam tu. Lepas tu saya selalu kurangkan berjalan di waktu tengah hari, tapi saya keluar waktu petang, agak teduh sikit lah petang, kurang panas. Dalam menghadapi keadaan cuaca panas yang ekstrim ini, Islam turut menyarankan amalan khusus untuk dilaksanakan. Menurut pensyarah Jabatan Dakwah Kolej Universiti Islam Selangor KUIS, Ustaz Syarul Azman Syaharuddin, solat sunat istisqa atau solat minta hujan merupakan satu tuntutan yang perlu dilaksanakan oleh semua. Jadi Nabi SAW ajar kepada kita ni agar kita semua, pemimpin negara, pemimpin kampung, pemimpin taman dan sebagainya, untuk kita sama-sama menganjurkan solat istisqa. Ya? Solat minta hujan, agar hujan ini turun. Jadi solat minta hujan ini sebenarnya Nabi SAW menganjurkan kepada kita semuanya sekali buat. Bukan hanya sekadar orang lelaki saja. Bahkan disunat juga para wanita turun sekali. Semayang ni kita buat semayang dekat padang. Padang ramai-ramai kita buat semayang. Kan? Bahkan ada tu kita boleh bawa binatang ternakan sekali masa nak semayang. Tapi bukanlah binatang tu semayang. Bawa sekali, kumpul sekali, minta dengan Allah SWT agar Allah SWT menurunkan hujan. Dan ini merupakan amalan yang dilakukan oleh baginda Rasul SAW. Dan sebelum ini pun pernah satu-satu negeri itu minta secara tidak langsung, ya, tengah semayang tu hujan, ya, Allah SWT turunkan. Dan ini merupakan sebagai suatu tuntutanlah kepada kita, dan kita amat mengharapkan, ya, mereka yang di luar sana itu janganlah mengharapkan kepada individu-individu tertentu saja. Bahkan ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Kesimpulannya, setiap bencana yang melanda manusia adalah ujian dari Allah untuk mengukur tahap keimanan iman seseorang hambanya. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Semoga kita semua
terus bersabar dalam menghadapi ujian ini.